Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari keluarga Gen Halilintar. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Orang tua Atta Halilintar digugat gara-gara Siti Badriah. Keluarga Gen Halilintar digugat perusahaan rekaman Naga Suara gara-gara dituding melanggar hak cipta. Keluarga Atta Halilintar dianggap merecycle lagu Siti Badriah berjudul Lagi Cantik. Dalam foto surat panggilan sidang yang diterima, nama Halilintar Anovial Asmit dan Langgogeni Umar Faruk, orang tua Atta Halilintar sebagai tergugat. Pada prinsipnya, surat gugatan itu ditujukan untuk keluarga Gen Halilintar ya, diwakili ke orang tua. Ujar Yos Mulyadi, selaku pengacara dari Naga Suara sebagai pihak penggugat, Selasa 28 Januari 2020. Karena ada channel YouTube Gen Halilintar yang melakukan pelanggaran hak cipta lagu lewat lagu Lagi Cantik. Ujarnya lagi. Bukan cuma mengunggah, akun YouTube Gen Halilintar juga dinilai memproduksi ulang lagu lengkap dengan aransemen baru dan video klip. Jadi ada video klip lagu Cantik versi Gen Halilintar. Kata Yos Mulyadi lagi.